juga ya guys, wow, ini benar-benar ya klop gitu ya, cocok ya guys, walaupun ya kalau perbedaan usia mah kayaknya nggak masalah gitu ya. Hai guys, welcome to my channel. Oke guys, jadi seperti biasa aku pengen minta kalian banyak kabarnya, mudah-mudahan saya selalu dilancar rezekinya dan yang mendapatkan urusannya. Amin 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 ya rabbal alamin. Jadi hari ini aku pengen nge-reaction video dari Victor dan Ayu Ting Ting lagi ya guys, dan katanya sih kalau dari judulnya ya guys, katanya nih Victor apa siap katanya ketemu sama calon mertuanya nih guys. Waduh. So buat kalian penasaran kayak gimana nanti videonya, kalian simak sampai selesai, jangan di skip ya guys. Tapi setelah yang mau lewat ini, check it out. Oke, udah mulai ya guys videonya. Ini dari Vicky Lovers lagi ya. Oke, yang belum subscribe silakan subscribe ya guys channelnya Vicky Lovers. Aku ayah aku janda anak satu. Walaupun aku janda, tapi aku lagi ting-ting. Aduh, ini lucu banget sih Ayu Ting Ting. Oke, lanjut, lanjut, lanjut. Dan janda satu warna, menurut aku ada sesuatu yang bisa dipikirin. Tapi buat aku gak gitu masalah yang besar. Asik. Oh, so sweet. Sarangnya, opa. Wow. Posenya mirip ya tadi ya guys, kayak gini ya. Love. Lanjut, lanjut, lanjut. Kapan kamu main ke rumah aku? Udah asik. Ditanyain sama Beno, sama keluarga aku. Siap ke rumah mertua. Cheers. Ayo, so sweet, so sweet. Mewah atau punya banyak tabungan? Kenapa? Masa depan. Yeah. Apa nih? Apa nih guys? Nabung-nabung buat masa depan. Ini di mana nih? Di apa namanya? Twitter ya kalau nggak salah ya. Oke, waduh. Jadi kayak Ayu yang ngode, Victor yang apa namanya? Peka gitu ya. Oke, lanjut, lanjut. Pilih cowok tajir tapi terkekang atau sederhana tapi bebas? Sederhana. Asik. Kenapa? Bener banget. Apa nih guys? Apa nih? Bahagia bareng. Masalah susah kita pikir nanti, tujuan akhirnya bahagia. Oh, bener. Apa ya? Kayak sefrekuensi banget gitu ya guys. Nyambung ya, klop gitu ya guys. Waduh. Apakah ini adalah kayak sinyal-sinyal apa gitu ya? Sinyal-sinyal cinta ya guys. Lanjut. Operasi atau olahraga? Oke. Wih. Nah ini sefrekuensi juga ya guys. Wow, ini benar-benar ya klop gitu ya, cocok ya guys. Walaupun ya kalau perbedaan usia mah kayaknya nggak masalah gitu ya, karena kan artis lain juga banyak tuh ya yang nikah sama beda usia gitu ya guys, yang ceweknya lebih tua, cowoknya lebih muda kayak gitu ya guys, dan langgeng-langgeng aja gitu ya. Oke, lanjut ya guys, seru-seru nih. Pantas aja badannya bagus ya. Emang kalau punya pasangan yang lucu ya, humoris tuh kayak berasa beda aja gitu ya guys. Jadi kita tuh sering-sering ketawa gitu ya. Jadi nggak mudah cepet tua gitu ya guys. Karena kan ketawa terus gitu ya, dihibur ya. Lanjut. Cantik ya. Wih, ini miminya pinter banget ya nyambung-nyambungin videonya gitu ya guys. Oke, terus apa nih, setia atau modus? Apa nih pilihannya? Jawabannya ya. Setia atau modus? Setia. Wih, asik. Dua. Wih. Jarak 5 tahun. Beda 5 tahun. Wow. Oh ya, Ayu Ting Ting kalau nggak salah 92 ya guys. Berarti
Victornya 9 berapa? 97-an ya? Waduh, beda 5 tahun ya nggak apa-apa lah ya. Nggak terlalu jauh banget ya. Lanjut-lanjut. Tapi serasi loh guys nih kan. Mereka berdua nih kalau disandingin gitu ya. Asik. Mukanya juga mirip sih. Asik. Lucu banget sih Ayu Ting Ting kalau ngelayak, ngelawak ya kok ngelayak. Asik. Aduh, kocak. So sweet sarangnya. Oke, udah selesai. Oke guys, mungkin cuma untuk video kali ini ya. Tadi seru banget ya guys. Ternyata, aduh banyak banget kesamaan dari Victor sama Ayu ya guys. Dan ya kita doakan aja yang terbaik ya guys. Mudah-mudahan Ayu bisa mendapatkan pendamping yang baik, yang sesuai dengan kriterianya gitu ya. Yang pokoknya sayang sama Bilqis juga. Dan semoga Victor juga bisa mendapatkan pendamping yang terbaik juga ya guys. Dan syukur-syukur sih mereka bisa berjodoh gitu ya guys. Who know ya guys, kita ya doakan yang terbaik aja lah pokoknya kayak gitu ya. So thank you for watching ya guys. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata dan videonya semuanya kekurangan. Pokoknya jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share juga. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku dan juga TikTok aku ya guys. Sekali lagi thank you for watching. See you next video. Bye-bye.